Kapan lo? Kapan lo? Kapan? Bus mas, dikai ulur. Oke, teman-teman, selamat pagi. Sama saya Ramco Kocip di channel La Mancing. Kali ini kita mau mancing di freshwater. Maksud saya di sebuah tambak ikan gurame. Dan untuk trip kali ini, tadinya sih mau ke laut, cuman kondisi gelombang tak memungkinkan, jadi kita main freshwater mancing ikan gurame. Sama Mas Agus di belakang. Halo, Mas. Iya, tadi juga udah spek itu. Yang baru klik video La Mancing, silakan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi dan teman-teman selalu terupdate video terbaru dari La Mancing. Jangan lupa cek juga video-video lainnya. Dan di sini juga banyak yang udah pada standby di kolam ini. Berbayar teman-teman. Satu hari dapat nggak dapat ikannya ada gurame, lele sama nila 35.000. Jadi buat teman-teman yang mau trip atau mancing di wilayah sini, dari trek awal tadi saya kesini, teman-teman bisa perhatikan jalannya di Krimun masuk ke arah pelabuhan, maksud saya ke arah Jalan Pertamina. Dan di sini teman-teman bisa mancing sepuasnya. Oke, seperti apa keseruan mancing kali ini? Saksikan terus La Mancing. Top nyot. Oke, teman-teman, untuk rangkaiannya juga seperti ini, seperti biasa mancing ikan tawar di kolam. Dan untuk pakannya seperti ini. Agak kemerah-merahan. Ini racikannya dari Mas Agus, katanya killer, sudah terbukti. Umpan koi ya. Waduh, ini pasti proteinnya tinggi nih. Gimana rasanya? Asin, manis, kecut, gurih. Nah, mudah-mudahan guramenya makan guys. Oke, kita langsung saja coba pembuktiannya. Racikan dari Mas Agus, master nila men. Yeah. Jangan lupa subscribe Alam Mancing. Oke guys, umpannya seperti ini nih, kecil. Umpan ikan koi, kenal koi men. Kita kasih ke gurame, tapi mau makan gak ya? Kita pembuktian. Biasa youtuber kan kenen lurusin duene terus wawancara gitu. Tangguhan ya. Okay. Ini support ya. Iya bukan. Ah, gak mas, mas, mas. Slep. Guran itu ya. Ya tarik lih. Ku. Trek nih. Wih. Wih. Aja ngomong, aja ngomong. Ah, cilik mas. Wah, ya moncel. Yang orang di seberang ya. Moncel guys. Aduh. Terus kah? Moncel men. Nah ini kita kasih umpannya. Cari baterai kita. Mas, ngono lagi kebelikan. Aduh. Umpan koi emang drop nyot. Tenang, tenang men, tenang. Kita coba lagi. Nah ini seperti ini umpannya. Tuh. Eh mas, ini ya, nih wakil gimana? Oh, track mas. Oh. Ini gede cah. Ya kalah dari monster mana dong mana? Wah pun mas. Ayo, tutup, kurami. Mas cantok ini kan mas? Oh ya, kemarin kan nanti.
parak tron. Lami ya. Lami. Apa mas? Tasan. Wis mas, dikai ulur. Doa itu. Alhamdulillah, dopjot. Men, iku men oli ya men. Dopjot. Uli dikit. Sutrek guys. Waduh, top shot. Aduh, tuh men. Akhirnya men. Waduh, syukur sesendal iku iwake sesendal. Iwake sesendal. Akhirnya aku bisa. Aduh. Oh men, anglernya men. Ya ya ya. Ya. Jadi. Wes ada ngomong wes. Katon gini. Wes ada ngomong. Angel mas, angel angel. Aduh kamu ya warang. Ini mancing sing enak mas. Ketika yang lain sudah dapat dan kedapat. Hah? Ini mas. Ah. Wah. Ini Mas Agus kena. Ini main kena. Gede tuh Mas Agus suter ke. Ah. Udah lemas sedikit. Udah. Angkat baik, angkat. Aduh, Ini. Dopnyot. Iku. Ada. Ada. Bahagia dia. Bahagia terasa. Saat kita berjumpa. Ini kok masih wakil, Mas? Tengah. Ini toh satuane kang sing mangani pelet. Cepet mencair. Sabar sih. Karena kemudian aku ngecek. Ya kan mas, gubuyu guri kater gubuyu seneng gue pada saat mancing gue wis, plong bener-bener aduh langka beban kelingan utang ya, peduli amat balik tapi kelingan mana aduh. Dan ini spotnya teman-teman balong empang ya, yang kemarin ditanemin ikan cuman beberapa ikan yang gak terurus jadi sama saya juga canggih kemarin temennya bisa mancing di sini tapi berbayar guys jadi memanfaatkan ikan yang tersisa.